frame handmade ya, tapi jangan tanya kualitas, pasti bagus, kuat, boleh dicoba. Untuk ketengkas kita pakai ketengkas old school BMX jadul ya. Ini barang NOS, dapat dari gudang sepeda di Jogja. Untuk painting, kita painting di temen RR Arif Brush Semarang. Buat bikin lowrider ceper atau lowrider restorasi juga bagus. Dan untuk fork depan kita pakai Springer Strike size 20. Ini handmade tapi berkualitas ya. Dan ini untuk sisi bar kita pakai sisi bar tinggi ya, sekitar 1 meter 90 cm atau 1 meter ya. Ini buatan temen di Solo, besinya tebel banget, kuat. Untuk lubangnya ini kita bikin 3 lubang, soalnya customer mintanya ceper, jadi kita turunkan. Untuk handlebar atau stang kita pakai size tinggi 30 cm ya. Ini pakai handlebar AP hanger. Ini dulu importirnya PT Wim Cycle ya. Untuk banana seat kita pakai handmade buatan temen. Ini mirip banget sama Taiwan ya. Cekungannya. Besinya lumayan tebel, kuat. Untuk ductail depan kita pakai ductail size 18 ya, atau sering disebut ductail buntung. Untuk depan cakep kalau buat restorasi, model restorasi atau vintage. Kalau pakai ceper itu ya bagusnya satu set itu yang biasa. Kalau belakang pakai ductail size 20. Ini Taiwan ya, Taiwan semua, made in Taiwan. Kalau yang lokal sebenarnya ada harga lebih murah, tapi ini customer mintanya yang Taiwan. Untuk stem monggos kita pakai yang ini. Ini sama, masih satu pabrik sama yang merek lowrider. Bedanya cuma kalau yang merek lowrider itu ada di sini depannya ada tulisan lowrider ya. Huruf O-nya ada angka 8-nya. Pabriknya masih sama di Taiwan. Harganya kalau di eBay itu sekitar 320-an. Ongkos kirimnya, shippingnya itu sekitar 250-an. Belum pajak. Jadi sekarang harganya mungkin mahal ya stem ini. Untuk hand grip kita pakai sparkling grip ya. Warna putih, transparan. Ini nanti kalau dipasang di handlebar atau stang bagus nih. Ini sama, made in Taiwan. Yang bikin kayaknya yang bikin merek lowrider itu. Untuk gear depan kita pakai ukuran 44T. Ini gear BMX jadul ya, old school BMX. Ini juga buatan Taiwan. Hampir semua spare part sepeda sekarang itu buatan Taiwan semua ya, seluruh dunia. Cuma di assembling merek masing-masing merek sepeda di setiap negara. Kebanyakan emang buatan Taiwan sekarang. Untuk kickstand kita pakai United ya. Ini untuk dipasang di tengah. Untuk pedal kita pakai pedal alloy ya, bahan alloy. Warna hitam. Ini as kecil. Biasanya itu kebanyakan sekarang pedal alloy itu as besar ya. Jadi agak sulit carinya kalau as kecil. Untuk ban dalam kita pakai Swallow size 20 kali 175 sampai 2125. Untuk ban kita akan pakai ban Swallow Wet Wall ya, yang ukuran 20 kali 175. Alurnya masih alur yang jadul. Dan untuk pelek roda itu kita pakai belakang brake torpedo ya, pelek set chrome. Kalau untuk yang depan kita pakai hub yang untuk belakang sebenarnya, yang ada dratnya.
supaya nanti misal mau di upgrade untuk diberi rem tromol atau rem jadul sepeda mini itu jengki masih bisa. Kalau untuk yang depan nggak ada dratnya sebenarnya. Yeah.